ada yang harus makan apa. Suplemen pil, enggak ada yang harus pil apa. Minum, enggak ada yang minum harus apa gitu loh. Nah, ternyata saya baru tahu salah satu cara men-setting paling murah itu adalah sugesti positif pada pikiran. Kalimat syair itu gratis. Jadi kalau ada lagi gak bergairah positif, dengarkan musik-musik positif, syair-syair positif. Itu menanamkan masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar. Sorry. Wah, kalau saya diputus gitu, saya beda. Karena udah sering dengar musik positif. Sorry adik, kita udah gak cocok lagi dalam hati. Sayang sekali. Sepertinya pribadi yang hebat ini memang bukan untukmu. Nah, ini karena sering. Jadi ini betul tuh pede. Tapi kalau orang gak siap, biasanya lo kan. Enggak loh. Dia kan, gua gak dapet, itu gua gak dapet. Itu namanya. Padahal apa? Ini. Ya memang bukan dia, kalau kita kan ini. Maka untuk memperkuat ini, diimbangi syairnya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Yuk. Mana suaranya? Yang kau meraihnya, laskar pelangi takkan terikat waktu. Lah itu jadi kalau lagi gak bergairah itu dengar ini dapat. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan apa? Kebesaran dan kuasanya. Buat siapa? Bagi hambanya yang sabar. Dan tak kenal putus asa. Jadi kalau ketika orang itu sabar dan tidak kenal putus asa, itu yang dikasih. Artinya apa? Bersungguh-sungguh. Baru ikut MPLS satu hari aja langsung update status. Abang lelah di... Abang lelah. Katanya kuat, katanya hebat.